Juragan tanah asal Cirebon Haji Sondani berusia 63 tahun dikabarkan jatuh sakit setelah pulang dari umroh. Ternyata kakek Sondani menderita gagal ginjal hingga membuat dirinya semakin kurus. Haji Sondani pun dikabarkan telah digugat cerai istri yang dulu dinikahinya saat masih berusia 19 tahun dengan mahar 500 juta rupiah. Pengakuan Haji Sondani terungkap dalam tayangan di kanal YouTube Hilal Himbawan. Keterangan Haji Sondani dikutip tribuntrans.com pada Selasa 11 Juli 2023. Haji Sondani berujar hingga kini, ia berjuang melawan penyakit gagal ginjal yang dideritanya. Diakui kakek Sondani, ia mengetahui terkena gagal ginjal sepulang umroh bersama sang istri Fia Parlianti. Kini Haji Sondani harus menjalani cuci darah 2 kali dalam seminggu. Saat kondisinya yang tengah melawan penyakit, Haji Sondani berujar ia justru dicerai Fia Parlianti. Fia meminta pulang ke rumah orang tuanya saat tahu Haji Sondani divonis gagal ginjal. Namun Haji Sondani pasrah, lantaran ia memikirkan nasib Fia yang hanya menunggu orang sakit. Menurut Haji Sondani, seharusnya memang yang dicari orang adalah kesenangan. Haji Sondani merasa memberangkatkan sang istri umroh dan memberi mahar adalah kewajibannya sebagai seorang suami. Kini sudah 6 bulan Haji Sondani berpisah dengan Fia. Selama itu pula, bahkan Fia tak pernah menghubungi atau sekedar bertanya terkait kabar Haji Sondani. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!